Yang pelik jatuh je. Jatuh ke ni? Apa ni ni? Ha, tak, kita letak dua wah. Letak dua wah. Seorang lelaki yang berhenti di tepi jalan sambil membuat siaran live di TikTok, akhirnya menerima padah apabila dihampiri anggota polis. Menerusi video yang dikongsikan, jelas kelihatan dua buah kenderaan polis yang sedang membuat rondaan, secara tiba-tiba berhenti dan mula memeriksa lelaki ini. Ketika pemeriksaan dijalankan, anggota polis mempersoalkan apakah alasan lelaki tersebut menggunakan motosikal yang tiada nombor plat. Oleh kerana ragu dengan jawapan yang diberikan, pihak polis akhirnya mengarahkan agar lelaki tersebut dibawa ke balai untuk tindakan lanjut. Ha? Video apa? Ha, tak. Buat live. Main rasa. Video. Nombor pelik jatuh je. Jatuh? Jatuh ke ni? Apa ni ni? Ha, tak. Kita letak dua. Ha, tak. Kita letak dua kepalai ni. Aduh. Di mana? Ha? Di mana? Dari Kelantan. Dari Kelantan kau bawa macam ni? Ada. Kita pasal nombor plate stand ni. Jatuh. Jatuh atas highway. Eh, habis tu ni? Kita ikat getah. Eh, ya ke. Ha, ikat getah sungguh je. Belayar ni. Dari mana? Tak asyik. Ha. 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 Ha.